Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya di sini Pandawa Studio, tempat studio rekamannya Waute, dan di sebelah saya ada Waute. Hari ini kita akan berbicara tentang kondisi yang sekarang ini dialami oleh Syafi'i Penjaitan, yaitu penyanyi dari Angin Koncang. Ya, gimana Waute? Untuk meringankan beban rekan kami Syafi'i Penjaitan, kami membuka donasi agar kita semua bisa membantunya untuk meringankan beban beliau. Sudah 2 tahun dia berbaring di tempat tidur, merasakan sakitnya. Sekarang ini situasinya agak lebih gawat. Jadi kami mohon agar kita bekerja sama untuk meringankan beban beliau dan memberi semangat kepada beliau. Dan untuk ini kami dari Waute Group, Jul Pandawa dan teman-teman yang lain mengucapkan banyak terima kasih. Apa? Apa? Yud. Kopotokan dulu, Yud. Enggak, itu pakai HP Waute. Akhirnya begini lah. Dulu selalu berantem dengan teman-teman. Mengamen. Satu. Belum, saya kemarin belum. Aku punya beberapa 1, 2, 3 bersama. Dingin lagi. Hah? Tidak. Hah? Oke. Sosial bahwa Syafi'i masih bisa berkumpul bersama kami. Oke. Nih, kasihkan minum nih. Menyaut dia dipanggil. Tidak usah banyak yang tanya. Punyanya nanti.
Nih. Jumpa lagi si kotak korang. Ini aku. Bagi nama rekening boleh. Oh, nama rekening tanya ini kakak DM dulu Kak Siti Bang Jul Pendawa ini. Sama dia. Dikit orang yang merokok ya. Jangan kemana-mana ya Kak, kalau mau mengirim bantuan ke ini ke Bang Jul Pendawa nih. Pematang kah? Iya, pematang. Ya, ada tinggal. Tilamnya pakai ikan lah tilamnya tuh. Kalau perlu amanah. Kita nak lupa kasihan dan kangen. Mana kasihan. Sakit setru bunda. Kalau kasihan dia tak ada selimpi. Nantilah. Aduh. Ya. Nah. Menang orang sakit engkau, menang orang Tanjung Balai. Oh iya. Dah.